Gak bisa dibayangkan gereja tanpa patung ini. Karena itu bisa, itu punya daya dari betul. Orang itu lupa menyoal asal-usul Trinitas. Kepikirannya ngambung. Ya, kepingin. Ya, mungkin ada patung yang ngerti. Gue kasih gaya patung, bedoro guru. Misalnya. Kepikirannya yuk. Wah, ini apa ini kembang ini. Waduh, kalau gue dikeris. Keris ini nambah jelok kecil, kok ketok ya kena, kok tekak tekuk ya kena, kok obong ya kobong, kok tekuk. Ini ada dikeris. Pikiranmu, apa ini kayak kembang apa? Pas di nombor. Jadi ya malah memperparah kemusri. Lah arah jahiliyah itu masih begitu. Personifikasi itu kan ketika harus dipersonifikasi jadi patung tentu pikirannya kayak sesat. Sesaji. Lah sesajinya itu apa? Wong Arab tentu milih Al-An'am. Raja kaya dikai wong to sing apik, dikai sapi sing apik. Wong Jawa ya dikai ndok apa. Kayak pikirannya intinya itu nak harus jadi wujud patung pikirannya wong kayak sesat. Sebab itu Kanjeng Nabi anti pati makhluk jenis patung itu. Ini loh, suwe-suwe Indonesia tak mau jenis. Misalnya presiden di patung, suwe-suwe anak putu kita dulu, anak orang sore patung ini udah ralat bro. Mulanya kena mati rasa di patung, rasa di kenang mati dada. Enggak, Kanjeng Nabi juga senang. Lalu kalau misalnya udah ulama terkenal, kalau pada bujuk lalu kena mati rasa kholis. Nanti seneng aku dan di dunia no, tapi kira di dunia no langsung di suarga. Mereka tak mikir malah bulet-bulet karena ya, maksudnya itu. Itu dulu begitu, sampai Kanjeng Nabi ngendikan ma'ana wahul yahud, kita kudu kuburo amli ahli masa. Wong Yahudi ku lakna, kuburan Nabi udah di masjid. Andai kan tidak begitu, pasti kuburan Nabi ditampakkan. Akhirnya ijma' ulama ahli sunnah, kuburan Nabi harus dinyatakan tidak ada semua kecuali sarehane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuburan Nabi itu dinyatakan tidak ada oleh Nabi Muhammad. Nabi Musa juga dinyatakan tidak ada. Isa juga dinyatakan tidak ada. Meskipun orang bisa ngeklaim di Bethlehem di apa Musa orang klaim, tapi Islam tidak boleh pemuniziarah Nabi Musa Nabi Isa karena Nabi ngendikan la'ana wahul yahud ittakhadhu quburo anbiya'ihim napa? Masjid. Wong Yahudi gila nasi, berbagai kuburan nasi di gajah nomor suci. Nah, kenapa nasi mangkel? Ciri utama nasi wong pun sujud neng pengiran. Tapi nak kuburan jadi masjid, pikirannya wong tetap wong sujud neng menusuk. Minimal mirip. Sebab itu sholat jenazah itu wajib tidak ada rukuk dan sujud. Meskipun wong kita sujud kan sujud neng Allah orang jenazah. Tapi kira ngarepem itu makhluk. Kira ngarepem jenazah. Ya akhirnya sholat jenazah lah wajib ngabdi. Mereka nak ono ruko ono sujud, berarti ono surah tu sujud ya adamiin. Ono bentuk sujud neng. Begitu juga kuburan Nabi. Nabi ya sembuh. Kalau sulit dia malah tradisinya itu nak kuburan ulama yang ngurin imaman. Jadi terperkoro. Wah ambil takut itu dong gelu. Apa ngomong ilmu kacau, orang ngomong ya kacau bisa. Nanti pulau kan bagi-bagi yang disarankan untuk mengharapkan masjid rata-rata di keluarga kula, era anak-anak di keluarga kula juga abad di sepura, abad di sepura tidak kok masjid, aku ya patwa haram tapi ya berkadung mana ya, juga di sepura itu kan sudah repot juga. Sebab itu kuburannya Nabi Ibrahim Musa itu ya oleh Islam, itu dianggap tidak ada. Meskipun mungkin pakar-pakar situ sejarah arkeologi mengatakan ini di sini, tapi kita atas nama syariat Islam harus meyakini dan tidak boleh atas nama Islam kita meyakini tidak boleh kecuali syariatnya Nabi Muhammad. Yang berikut itu tadi nanti terjadi pengkultusan yang berlebihan. Ya kita perlu kubur ambiyah ini nama masa. Nanti sampai saya ingin paham. Jadi salah itu kalau sudah awal itu repot. Ini mau misalnya kayak patung itu salah. Kita toleransi. Akhirnya ada patung bedoro guru, ada patung Yesus, ada patung gubel latak. Mulai kita patung itu mesti menarik. Menarik itu memergo karisma ini, memergo antike. Dan menarik pikirannya kayak itu tak? Sesaji. Mau nanti ahli seni diminyaki. Minyaknya kudu khusus. Oh jenis apa minyak Sulaiman bisa itu. Ini kayak santri yang kacung dikeris. Wes tak duwe pikirane mesti menyaki nek ngekeki apa kembang apa. Karena ra duwe kan wes. Wono haram, kula ndekresi bubut, kula keyakinan kula niku mboten wani. Duwe tok mboten wani. Dal kula derene dikristop tele duwe tok ra wani.
kau dah tak mikir nama. Nggak itu tadi bareng. Kau mana nak gambar itu semua ulan itu bareng semalam pikiran arah tiga itu jamu bareng. Tapi ya om biar sehingga lo ya pinter. Pas pegangannya digambar nogo, nogo ini ke semayalan meripati tajam. Lagi ini kandani nak rambut dari sesaji, itu Jumat Kliwon buat tangi, gue kok dia, itu loh. Dewean bisa. Itu tadi, makanya Rasulullah itu wangi padi, ini patung nanti. Kok menghilangkan betul? Lari kota saat ini patung-patung itu dianggap itu saja. Ini kabis-kabis Taliban ini. Patung Buddha terbesar di dunia oleh Taliban kan dibom karena dianggap simbol kemusuhan. Itu telepon, makanya patung itu termasuk mengabadikan kemusyrikan. Karena itu tadi, sekali Tuhan dipersonifikasi, dipatungkan, orang pikirannya itu tidak asal usul patung. Pikirannya nyegek itu sah. Ya ini yang diantai Quran. Nanti kan Nabi yang menghentikan masalah patung, Masya Allah, antipati orang Arab di suarga, orang yang patung, orang yang ngajem. Sama ada kata-kata berbeda, itu kerjaan yang kerjanya keras dari patung. Pokoknya hukum kalau ngomong-ngomong, pokoknya ngomong-ngomong. Paham ya? Jadi sesaji ini hanya fase kedua, kesalahan level kedua, yaitu dari kesalahan kadung gawe patung. Berhubung dari patung, pikiran yang kepengen ngekei sesat. Ya kalau gue percaya nilai roh itu, gara-gara percaya nilai roh itu, gue ngekei sesaji. Nah, kalau gue percaya kan, gue. Jadi ngekei sesaji, gue salah level kedua. Kalau salah pertama meyakini ada, misalnya begitu. Ya kalau ngekei sesaji ini patung, kalau salah pertama kadung patung ada. Mulanya nak Musa Samiri itu pinter. Pak Rojalahum Aijilan Jatadalahu Kuwarun Pakol Lada Ilahukum Marilah Musa Fahati Musa itu biye Pak Abdu Abdu Moro Gunung Turun Saya ingat Om Pengeran nengke ini malah ini keluyuran metu gula itu gula itu sopo Om Pengeran nengke Ya Om Pengeran tanpa patung kan gak percaya nengke nanti kan gak percaya berhubung gak patung wanti indah karismatik Pengeran gobi di tempat-tempat ini dia terus dengan jadah lah udah musola iki patung ning karismatik wong sumpek-sumpek gak tersudi. Malah dari iki marani iki halal sing iso kudu iki marani. Cara kula niku mumpun mumpun saniki mumpun satu perkara halal gitu itu gak bener semua. Sing sifate patung terus jimat terus apa itu cara kula. Ya oke lah misalnya sampean terpaksa punya jimat atas nama budaya di monggo dari dekeris lekuk itu si lekuk sopo sembuh kau dari guru suruh kamu diri tapi sinilah tahu si dekeris mesti pikiranmu rapok keris manfaat apa berat orang kudu diubah kudu dikei kembang ya terus mati dahnya itu begitu dan itu yang enggak boleh oleh Islam enggak boleh ya memang ada yang ekstrim bilang itu musyrik. Ada yang tidak ekstrim, ada bilang itu dosa. Tapi tidak ada satu ulama pun yang berpendapat menikus sunnah. Yang perlu kamu ingat itu tidak ada yang berpendapat menikus apa? Sunnah. Anak-anak bujumur atau kalungi kembang, keris teman kalungi kembang.